Oke, halo semuanya, balik lagi bersamaku di channel Hendry Gamers pastinya teman-teman. Oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas game Growtopia. Tapi di sini teman-teman, kita nggak ngebahas soal seputar farming dan semacamnya guys. Tapi gue lebih tepatnya ngebahas soal ekonomi yang ada terjadi di game Growtopia teman-teman ya. Seperti yang kita udah ketahuin teman-teman, Growtopia itu kan bisa dijadiin uang teman-teman ya. Cuan ladang kalian mantap. Oke teman-teman. Nah di sini teman-teman, mungkin dari kalian nih ya pengen banget yang namanya punya uang dari game Growtopia ini teman-teman ya. Sebuah game Growtopia yang dari tahunnya Ubisoft ya, bukan Ubisoft, maksudnya Seramumu ya, sampai sekarang teman-teman. Sepertinya di sini ada perubahan yang drastis banget teman-temannya, yaitu DL-nya bisa naik di harga 5 ribuan. Itu lumayan cuan juga ya. Dari harga dulu harganya itu sempat drop jadi 2 ribuan, sekarang udah jadi 5 ribu. Saya nggak bisa berkomen lagi, tapi intinya ini sangat luar biasa guys ya. Oke, gue pernah bahas juga di video aku sebelumnya teman-teman, yang dimana videonya itu udah 9 bulan yang lalu. Lebih tepatnya itu di tahun berapa ya? Oh, ini nih. Di bulan Maret tanggal 2 ya teman-teman, masih 2023 teman-temannya, ini mau akhir tahun 2023. Sekarang ya mau hampir setahun videoku yang ini ya. 9 bulan maksudnya. 9 bulan video gue yang ini teman-teman. Dan kalian lihat harga DL-nya guys. Harga DL itu kalau 10 menit ya itu di harga 5.600. Sekarang harga termurahnya itu paling murah ya. Paling murah itu harganya 3.300 guys. Sekarang harga DL-nya itu nggak ngotak guys, 5.000. Rate 5.000 turun-turunnya guys. BGL apalagi BGL-nya guys ya. BGL-nya di harga 500.000. Ya guys ya, auto cuan guys ya. Apalagi yang nge-farming anak-anak yang sesepuh ya. Aduh. Dan juga gua dengar-dengar dari kabar konten sebelah guys ya, atau konten kreator sebelah, dia mau balik semua guys, kayak Ganas, kayak siapa lagi ya yang gua, yang konten kreator lama ya, yang kayak ilegal itu udah balik lagi guys ya. Balik lagi karena gua enggak tahu, kayak Papi Riza gitu ya, itu kembali lagi. Gua dapat info ini dari story mereka, dan ya moga-moga aja mereka bisa balik lagi guys ya untuk bermain game Growtopia ini teman-teman. Karena mereka itu tim-tim ilegal yang sangat mantap di Papi Riza ya. Tapi sebenarnya kita mau bahas ke ekonomi Growtopia ini teman-teman, yang sekarang di harga 5.000, dan ini kenapa terjadi. Sepertinya ada yang menurut gua itu di Growtopia mungkin beberapa device udah di block atau nggak bisa dimainin lagi. Gua nggak tahu kenapa, dan mungkin dari situ ya perekonomian Growtopia atau kenaikan Growtopia ini lumayan juga ya. Mungkin dari situ. Tapi nggak berasumsi dari situ aja guys. Mungkin item-item sekarang atau playernya mungkin semakin dikit, atau juga nggak tahu ya. Mungkin karena Ubisoft juga nggak mau ambil pusing mungkin di update-nya, dan boom, jadilah sebuah sangat lumayan juga ya. Lumayan naiknya 15% atau 10%, lumayan lah ya guys ya. Ini menurut gua tuh lumayan lah ya. Tetap lah ya anak-anak ya, termasuk diri gua juga anak-anak kuat ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja sih video aku tentang perekonomian Growtopia-nya. Tapi sorry banget teman-teman, aku nggak bisa bahas terlalu banyak ya, karena aku juga bingung karena di komputerku juga nggak bisa dimainin game Growtopia-nya guys ya. And fine gitu ya, nanti kita bahas di video berikutnya aja ya. Oke, gua pamit dulu dan see you the next time kita di video berikutnya ya. Dadah.